Halo guys, hari ini kita akan mencoba unboxing sebuah paket yang kebetulan tadi kami beli pada jam 19.05 atau jam 7 malam lewat 5. Kami membeli melalui Tokopedia dengan nama produknya adalah 2000 Cell, yaitu sebuah handphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 8 128 GB. Ini merupakan versi barunya ya guys ya. Gimana kalian lihat nih guys, ini masih benar-benar dalam bentuk packing. Nah, oleh tokonya juga diberikan suatu notice bahwa saat membuka packing paket harap divideokan unboxing, karena komplain tanpa video unboxing tidak akan kami layani. Ini benar-benar luar biasa ya guys. Aku baru tadi tuh belinya jam 7 malaman tadi tuh, dan tiba-tiba nggak nyampe sejam begitu selesai pembayaran melalui Indomaret, langsung barangnya sudah sampai. Keren banget. Aku recommended untuk fast pelayanannya. Mari kita coba buka guys ya. Pertama-tama kita buka pelan-pelan. Kalian bisa pakai silet atau bisa memakai benda-benda. Sekali lagi guys, bisa, kenapa aku buka sendiri guys? Karena kebetulan di rumah ini aku kan dewasa. Ada lagi yang dewasa guys, ada anak-anak. Ini rasanya di sini buka. Buka guys ya, gimana guys? Buka. Dan ingat guys, ketika kalian membuka, usahakan membukanya hanya paketnya saja. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Ini recommended untuk pengirimannya. Dia menggunakan bubble wrap. Karena aku suka I love bubble. Bubble is the best. Oh, ini sudah dibuka guys ya. Oh, sudah mulai terlihat nih guys. Sudah mulai terlihat bentuknya seperti apa. Oke, kita buka dulu ya guys ya. Bubble wrap-nya masih bagus banget guys. Bubble wrap ini oke ya. Dia untuk proses pengiriman, dia untuk menahan benturan dan sebagainya. Dan kalian tau gak guys, salah satu keuntungan dari bubble wrap itu, ketika sudah selesai kita dimakan, kita bisa prospekin seperti ini. Ini guys. Oh ini guys, 11 Pro 5G 8128 Blue. Wow, ini benar-benar guys. Di bubble wrap-nya dia masih bubble wrap rapi, dan ini pun masih tampak benar-benar masih ini guys, masih asli original banget ya. Original itu kalau dia itu istilahnya apa ya? Masih benar-benar di apa ini ya? Plastiknya masih ada loh guys, asli guys. Ini bentuk untuk ininya nih guys, penampakannya guys. Kelihatan ya guys ya. Oke guys ya, bener-bener masih plastik ya, asli ya. Sekarang kita coba ya guys ya, kita buka plastiknya. Dan kalian pun harus hati-hati dalam menggunakan alat pembuka. Dalam hal ini aku pakai silet. Hati-hati guys ya. Buka pelan-pelan guys, jangan sampai melukai casing, apalagi melukai diri kita. Kalau melukai hati gak apa-apa ya guys ya. Sabar guys, sabar. Nah, sabar, ini lebar. Guys, ini bener-bener guys, asli guys. Recommended nih tokonya, 2000 sell. Harganya juga oke banget. Harganya aku beli di pangsa pasaran akang 4. Terus kenapa aku beli handphone baru guys? Karena aku menggantikan handphone aku yang lama. Betul, handphone aku yang lama udah lumayan. Lumayan lama dan rusak. Oke guys. Oh ini guys, di plastiknya guys, ada bubble wrap, masih benar-benar dipastikan. Sekarang ini yang bukan ini, ada guys ya. Oh guys, dan ini masih segel loh guys. 2000 sel oke, oke banget ya, recommendednya. Mudah-mudahan nanti kalau aku setelah video tutorial ini sudah jadi, aku
dapat sesuatu deh ya dari 2000 sel. Aku dapat telepon lagi. Nah guys, ini benar-benar masih segel toko, segel pabrik banget. Ada ucapannya guys. Waduh, dari direkturnya langsung guys. Aku bacain guys ya. Hatur nuhun telah memilih produk Xiaomi. Arigatou gozaimasu to choice the Xiaomi product. Very very good and excellent. Arigatou Mr. Alpintei, salam dari saya. Nah, guys, kita buka lagi guys ya. Ini apa nih guys? Ini penampakannya guys ya. Wah, chargernya juga ada loh guys. Dapat USB charger guys. Kita taruh sini juga guys ya. Terusnya dapat ini guys. Adapternya guys ya. Selanjutnya kosong guys. Ini handphonenya guys. Masih segel banget guys. Plastiknya masih baru banget. Aku belum berani copotnya guys ya. Soalnya takut masih baru bisa desain dulu. Ini kabel. Ini gak sembarangan nih. Kabelnya juga oke nih. Ini kira-kira kalau aku ukur ya guys ya, sekitar ada, ya sekitar kurang lebih 1 meter ya guys. Ini guys, ini guys. Oke. Selanjutnya ini aja yang kami dapatkan dari 2000 sel. Luar biasa. Oke. Jadi kita akan mulai untuk mengetahui kondisi yang ini. Pokoknya ini rekomendasi banget. Karena Note 11 Pro G itu apa aja sih? Kalian tahu guys bahwa ini Super AMOLED tuh guys. 120Hz. Prosesornya Snapdragon 5G. Dan ini udah termasuk 5G guys ya. Jaringannya udah 5G, udah oke banget 5G itu. Dengan pengisian turbonya itu 67W. Jadi dalam waktu 15 menit kalian tuh bisa mengisi ini ke setengahnya. 41 menit full baterai. Refresh rate-nya guys, refresh rate nanti ini ya, nanti kita bahas setelah menyalakan guys ya. Ini kalau nggak salah, ini 120Hz, ini luar biasa loh guys. Bisa buat main game, videonya oke, terusnya dengan dukungan 5G seperti yang tadi. Dan juga, guys, tau nggak guys, salah satu keunggulannya, kamera belakang ini 108MP. Guys ya. Jadi buat kalian yang suka fotografer, bikin video, atau jadi YouTuber, itu oke banget. Luar biasa, aku rekomendasi banget handphone ini. Baterainya tahan lama guys, kalian tau gak kapasitas baterainya itu? 5000. Aku ya guys, oke guys, iya guys. Sebelum kita mengaktifkan handphone ini, ada satu hal yang aku lupakan guys. Belum dibuka. Nah, ini adalah box tambahan yang isinya di dalam box handphone ini guys. Guys, ada pin. Nah, ini fungsinya untuk apa guys ya? Nah, jangan buat tipe kaleng sarden. Kayaknya bukan guys. Simpan dulu guys ya. Simpan satu, pasti ada manfaatnya guys. Ada buku panduannya guys. Buku panduan penggunaan handphonenya. Luar biasa guys ya. Ada lagi guys. Ternyata ada casing pelindung guys. Ada casing pelindungnya guys. Luar biasa guys ya. Hebat sekali ini guys. Ini kayaknya kalau aku nggak salah guys, posisinya untuk di belakang ini guys. Oke guys ya, kita letakkan dulu di sini di depan. Nah guys, sekarang kita coba buka. Luar biasa guys ya, bahkan masih di cover guys. Untuk pertama bubble-nya, untuk
bisa di 2000 sel luar biasa, poinnya 5 deh, 5 bintang untuk 2000 sel Tokopedia luar biasa. Pengiriman yang cepat, dalam hanya waktu kurang dari 1 jam barang sudah sampai, paketnya luar biasa, sudah di wrap sama di white label, terus ya benar-benar luar biasa, klaim garansinya ada nih, oke banget deh, recommended aku mah. Jadi aku kalau ada rezeki lagi, atau kalau aku jadikan bintang iklan sama 2000 sel, aku terima dengan ikhlas. Oke guys. Guys, ini penampilannya untuk Redmi Note 11 Pro 5G 8 128 GB ini guys. Ini terdiri atas 4 varian. Aku memilih warna biru karena I love blue guys, I love blue. Guys, nah ini penampakannya. Guys, seperti yang tadi aku bilang, wow, kameranya 108 megapiksel guys. 108 megapiksel. Luar biasa untuk handphone sekelas 4 jutaan. 108 megapiksel. Kalian bisa compare dan bandingkan dengan handphone sekelasnya. Ya. Kecuali kalau dia masih kelas 1 SD guys, jangan dibandingkan. Oke guys, kita lanjut guys ya. Ternyata guys, fungsi daripada pin ini guys. Coba guys ya, aku zoom nih guys biar kalian lihat guys. Kalian lihat wajah kalian ganteng enggak guys? Kayak nah, ini kan guys. Oke guys ya. Oke, pinnya ini guys untuk meletakkan kartu SIM. Nah, ada posisi lubang kecil sih guys, sebelah kanannya. Kalian yang benar-benar kalian lihat ya, agar lebih jelas kalian beli deh guys. Pasti nanti kelihatan. Wow. Oke guys, ya, aku coba guys ya. Masukkan pinnya pelan-pelan pakai perasaan, jangan pakai otot guys. Lalu kita tekan. Nah, keluar tuh guys. Kalau ditekan-tekan suka keluar guys. Nah, langsung kita tarik keluar. Hup. Pelan-pelan. Tempat SIM. Nah, karena handphoneku kemarin udah almarhum, jadi saatnya diganti sekalian ya guys. Kalian jangan sedih guys, handphoneku itu mau di... Jenol! Samsul! Oke guys, sudah bisa masuk guys. Guys, selain untuk kartu, belakangnya bisa diletakkan SD memory card. Oh, ini luar biasa guys ya, ini bisa nambah memory untuk si handphonenya guys. Masukkan guys ya, masukkan pelan-pelan posisinya guys, harus di atas ya guys ya, atas kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, alhamdulillah sudah masuk. Sekarang kita turn on atau kita hidupkan ya guys, dengan cara memencet bagian yang tengah ini guys. Saya tahan. Ah, sudah nyala guys. Makan ya guys. Oke, sudah nyala guys ya. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Tunggu ya guys. Nah, sambil menunggu guys, aku mau jelasin ke kalian ya sekali lagi bahwa Redmi Note 11 Pro G Pro 5G ini yang terbaru guys. Dia merupakan kakaknya dari Redmi Note 10 Pro. Oke. Okay. Prosesornya tadi seperti aku bilang 120Hz FHD dengan Super AMOLED Snapdragon 5G. Wow, keren sekali. Daya turbonya 67 watt. Nah, ini oke banget ya guys ya. Kamera belakangnya 108 megapiksel. Oke. Pokoknya ini oke banget ya guys. Dan dia guys, dia tuh punya namanya guys, sistem teknologi liquid cool. Ini teknologi cool oke banget ya guys. Liquid cool untuk apa? Agar handphone kita tuh gak cepet panas guys ketika kita pakai. Wow. Gak cepet panas, atau ketika kalian kantong itu tiba-tiba panas seperti ada bala-bala, ataupun seperti namanya ada tahu goreng dadakan di kantong, kan gak enak ya guys. Ini oke banget guys, teknologi liquid cool. Jadi bagi kalian yang suka nge-game, nonton YouTube sampai berjam-jam, aku recommended sama yang ini. Oke, lanjutnya guys, performanya.
skillnya guys ya. Sekarang aku back dulu guys. Nah di sini salah satu kelebihannya guys, fungsi dari zoom ya guys. Kita lihat ya guys ya, dari zoomnya dia bisa membuat memperkecil dan bisa membuat gambar jadi besar guys. Kondisi zoom ya guys itu bisa sampai dengan wow 10 kali guys. Kebayang nggak guys? Kita coba guys ya, kita lihat ya guys. Jam aku guys, kalian lihat nggak guys? Ini jam tangan aku loh guys, guys. Kalau kalian nggak percaya ini tangan aku guys, lihat guys, mulus kan guys? Guys, tangan aku mulus ya guys. Terusnya, lihat guys. Oh my god guys, semuanya bisa kelihatan guys. Bahkan detiknya luar biasa guys. 108 megapiksel guys. Ini kalau aku kembalikan ke kondisi real guys ya, dia akan seperti ini guys. Nah, kalian lihat ya guys ya. Nah, ini kalau aku zoom guys, zoom sampai 100. Dan luar biasa guys, ini nggak ngeblur guys. Ini asli dan asli guys. Ini pokoknya entom oke banget punya guys. Buat kalian, buat para pelajar, pekerja kantor, yang hobi hiking juga oke guys. Kita coba guys ya. Oke. Kita lihat hasilnya guys. Sebentar. Benar-benar guys, luar biasa guys. Sekarang guys, kita coba yang lainnya guys. Fungsi dari suara guys ya guys. Kita lihat fungsi suaranya. Aku coba ke YouTube deh guys. Ini YouTube-nya ini udah ada langsung guys ya. Semua sudah terinstall langsung dari Xiaomi ini. Kalian hanya kalaupun butuh menginstal aplikasi-aplikasi yang lainnya silakan, kalian bisa tambahkan karena dia punya RAM cukup besar ya guys. Ini support aku nih guys untuk versi guys. Oke, kita coba tes dulu. Oke. Masih iklan ya guys. Kita perbesar layarnya guys. Ini bener-bener guys, semuanya kelihatan loh guys. Oh, guys. Aku coba putar ya guys. Jernih sekali guys, asli guys, jernih sekali detailnya. Dan aku coba hidupkan suaranya nih guys. Suaranya tadi itu, bentar ya guys. Nah, ini suaranya ada di sampingnya. Untuk volume kita perbesar guys ya. Wow. Suaranya surround banget guys, mega bass. Oke banget. Kalian nggak butuh yang namanya speaker-speaker lagi deh kalau seperti ini. Untuk produksi dalam ruangan ini akan luar biasa menggelegar. Kalau nanti bulan puasa kalian pakai ini guys, insya Allah satu kampung kalau dalam satu ruangan semuanya bangun semua guys. Oke guys, wah pokoknya aku off dulu nih guys ya untuk unboxing kali ini. Ini benar-benar luar biasa, handphone ini kecil, mungil, harganya juga nggak begitu mahal guys, hanya 4 jutaan. Dan aku recommended banget sama toko yang namanya 2000 sale dari Tokopedia. Itu oke banget jualannya, mulai dari awal sampai akhir pelayanannya oke, mantap, bintang 5. Aku akhirnya sampai di sini. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.